يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tuhan Tuhan suruh kita selawat. Hadirin mukminin sekalian, bila Tuhan suruh kita selawat, maka kita selawat ikut yang Tuhan suruh dan Nabi suruh. Sahabat kata, kami tahu macam mana nak salat kepadamu, tetapi bagaimana nak berselawat kepadamu, kan? Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir. Inilah benda yang Nabi jawab kepada sahabat tanya macam mana nak selawat kepada Nabi. Itulah lafaznya. Tidak ada penambahan lain Nabi sebut macam tu. Orang tanya, ni doktor macam mana ni? Dia kata ada satu selawat dia bagus, nama dia selawat Syifa. Tapi yang penting, di samping ada elemen yang tidak bagus dalam selawat Syifa ni, tapi apapun, ia bukan daripada Nabi. Orang kata bagus, saya tak tahu orang kata bagus. Orang kata bagus, hak bagus ni main daripada Allah Ta'ala. Bagus ni bagus pahala ke, bagus khasiat ke? Kalau bagi pahala, Nabi tak pernah habang pahala banyak mana, dan siapa pun tak dapat wahyu dah lepas daripada Nabi untuk main habang kata siapa selawat Syifa pahala lebih daripada selawat Beza. Tak ada siapa dapat. Siapa pun tak dapat wahyu dalam bab ni. Kau ada mana-mana ustaz dia kata, profesor ke apa ke, lebay ke, dia kata saya kemalang kemarin wahyu turun main kat saya. Itu tak tahu. Dari segi wahyu kita tahu tak ada dah. Hak Nabi habang banyak tu. Selawat Syifa ni tak ada dalam nas Nabi, langsung tak ada. Tak ada daripada nas Nabi. Dia kata bukan lebih pahala. Pahala ni kita tak katalah. Dia kata dia lebih kelebihan. Dia boleh sembuh waktu semua ni. Kita kata penyembuh ni pun Allah Ta'ala juga. Adakah Allah Ta'ala janji kepada Nabi, wahai Muhammad, siapa selawat dengan selawat Syifa ni aku nak bagi lebih pahala ataupun lebih jadi baik? Dia ada? Tak ada. Dia kata, ustaz, saya pernah try dan pernah baik. Ia bukan hujah. Ada benda lain orang try baik. Bila kita try baik ni, kita tak tahu baik kerana selawat. Itu kan baik kerana Allah Ta'ala nak baik tiba tempoh masanya kan. Kalau hanya dengan selawat Syifa semua orang baik, berlambak orang hadut sakit tak baik ni. Moral apa yang saya nak cerita ni ialah kesimpulan dia, selawat ni ambil hak Nabi. Orang kata ni ada selawat bagus ni, aku terima dari satu kiai Indonesia ni. Kiai Indonesia ke, kiai Arab ke, tak lebihlah daripada insan yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bunyi dia biasa, tapi hatu dia punya. Dia seorang saja terima wahyu, orang lain tak. Melainkan nabi-nabi sebelum dia, kita tak tahu. Hak kita tahu dia. Ni dia tanya bernasyid selawat. Kalau dia bernasyid tu, dia selangnya selawat dengan tujuan nasyid menghiburkan hati, tak ada masalah apalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika dia gali parit, sahabat bersyair. Dalam syair itu ada memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak larang. Jadi kalau satu orang bernasyid, dalam nasyid itu ada ungkapan yang memuji Nabi, sama ada dia berselawat dia apa, dengan keadaan suatu benda untuk dia menghiburkan hati, tidak termasuk dalam kesalahan lah. Tidak termasuk dalam kesalahan syarak. Tapi janganlah pula dianggap kalau nak nasyid, selawat ni yang paling afdal berlagu. Ha, itu tak boleh. Dia berlagu tu kerana nak menghiburkan hati dia, tu betul. Ha? Tu betul.